Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi, kita akan rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini waktu kita tinggal 10 menit lagi atau 9 menit lagi, kalaupun nanti ada kelebihan waktu sedikit ya, kalau nggak ada kuliah lain, tolong aja tegur saya ya. Ada kuliah lain nggak setelah ini? Coba jawab dulu. Ada kuliah lain? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Ya, kalau nanti ada kelebihan, saya akan mengomentari beberapa pertanyaan Anda ya. Dalam memahami bab sejarah, walaupun saya dan Pak Nana belum selesai dalam berdiskusi ya, baru sampai ke kemerdekaan Indonesia, tapi juga kita kaitkan dengan bagaimana kita memahami sejarah. Dan saya juga sengaja berpenampilan beda mungkin dengan biasanya, saya bisa biasa lebih santai, tapi saya juga ingin memaknai sejarah ya. Tahu Soekarno kan? Bisa dengar tahu Soekarno? Tahu, Pak. Soekarno itu dari masa mudanya, apakah sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa, Anda lihat foto-fotonya di masa muda Soekarno, masa-masa pengasingan Soekarno ya, di film-filmnya banyak, film-film Soekarno sekarang, Anda unduh di YouTube, dia dibuang ke mana-mana ya, ke ND, ke Bengkulu ya, dengan siapapun ya. Kemudian itu selama masa pengasingan, Soekarno itu sering belusukan kalau bahasa sekarang ya, pergi ke gang-gang sempit atau mendekati masyarakat-masyarakat Indonesia untuk menggali nilai-nilai Pancasila. Bisa didengar? Bisa, Pak. Ini Soekarno itu kebiasaannya. Bisa, Pak. Selama dia masa muda, jauh sebelum kemerdekaan, dia sering meluangkan waktunya untuk pergi ke masyarakat-masyarakat kecil untuk belusukan. Tetapi Soekarno, walaupun dia itu sedang ke masyarakat kecil, tapi lihat Anda dari tampilan Soekarno ya, dia tetap gagah perlente ya, memakai pakaian yang ya berwibawa gitu kan. Kemudian juga memakai peci biasanya kan itu gaya Soekarno. Walaupun dia datang ke masyarakat. Miftahuddin. Bisa di-on-kan videonya? Coba yang merasa belum on video, jangan malu-malu lah ya. Lihat wajah saya, wajah kalian sendiri. Karena saya pun mungkin belum tentu sesuai ekspektasi Anda ya. Anda lihat foto saya bagaimana, lihat video saya sekarang bagaimana. Saya mungkin kalau Anda memfitnah saya ganteng misalnya. Saya ini sedang pura-pura ganteng gitu ya. Belum tentu lihat asli. Jadi biasa aja, jangan takut ya, belaskan wajah gitu ya. Pokoknya saya pede aja ya gitu, mau sedang bagaimanapun juga. Oke, jadi Soekarno itu tidak pernah selalu berpakaian rapih lah ya gitu. Walaupun ke masyarakat. Mungkin kalau Anda lihat sekarang kan banyak pejabat ke masyarakat yang pakai kaos oblong ya. Kayak biar kayak rakyat, pakai kemeja putih yang dikeluarkan gitu kan, biar kayaknya rakyat sepertinya. Tapi kan tidak dengan Soekarno ya. Bahkan kalau Anda lihat Soekarno kan seorang sarjana sipil ya, seorang teknik sipil, insinyur. Tapi tidak pernah lihat Soekarno sedang masuk gorong-gorong misalnya untuk kampanye. Pernah nggak? Lihat foto Soekarno masuk ke gorong-gorong. Untuk Belum, Pak. Kalau sekarang sering lihat ya. Hanya karena gorong-gorong banyak yang jadi pemimpin gitu kan. Itu hanya serius aja ya, bukan bercanda. Oke, dan sekarang mungkin banyak pejabat yang seperti itu ya. Maaf, Pak. Saya lagi mau cuci muka dulu. Ya, silakan ya. Ya enggak, memang harus terlihat baru di on. Ya. Kameranya baru di-on-kan setelah cuci muka, Pak. Ya. Jadi kalau dengan saya itu enggak boleh pakai wajah musam, berarti harus kelihatan fresh gitu ya. Dan kita semangat lah ya dalam perkuliahan. Oke, ya, siap. Terima kasih. Teman-teman semua, ini sudah 51 yang gabung. Saya sudah menghadirkan Anda ya di absen di SIM BTH. Semuanya saya hadirkan. Saya ini kurang baik bagaimana coba ya? Minggu keempat saya hadirkan semua Anda gitu. Jadi tolong pertanggungjawabkan ya. Secara moral oleh Anda gitu ya. Jangan betapa-betapa, si bapak-bapak cenderung gampang, hadir wae. Cenderung. Tapi tolong ini juga harus ada pertanggungjawabkan secara moral ya. Ya jadi selama itu hal sepele ya, masalah sepele. Tapi yang penting kita ada komunikasi yang baik lah ya antar dosen dan mahasiswa. Oke, itu kurang lebih ya. Kenapa ada sejarah Pancasila? Saya akan coba perlihatkan Google Classroom Anda ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab.
dari mulai paling atas Muhammad Rif, coba yang saya panggil namanya Anda jawab ya. Langsung. Kalau yang kelewat ya udah. Makanya semuanya konsentrasi. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki ada? Arik Adrian. Di chat ya, kalau misalnya telat, Anda chat ke room chat. Kalau yang sudah dipanggil tapi tidak menjawab. Asih ini, Nur Pak. Hidayati. Hadir, Pak. Riani April. Hadir, Pak. Riani ini lahir di bulan Mei ya? April, Pak. Kalau Erina Oktaviani ini lahir di bulan Desember biasanya ini. Yang nanya Okta ini. Oktober, Pak. Oktober ya. Oke, saya salah ini ya. Salah prediksi. Oke, selamat ulang tahun ya yang bulan depan ulang tahun. Jangan lupa tumpengannya ya di Zoom ya. Siap, Pak, siap. Terima kasih. Tonasa. Hadir, Pak. Iis Nurlina. Hadir, Pak. Indri Nur Rahmawati. Hadir, Pak. Hilma. Hadir, Pak. Rafida. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Wildaningsih. Hadir, Pak. Widiawati. Rani Widiawati. Hadir, Pak. Riani Aprilianti. Ini juga sama ya, lahirnya di bulan Maret. Pak, maaf. Rani katanya sinyalnya jelek. Oke, Rani nanti akan saya rekam ya jawaban kamu. Nanti saya akan upload ulang di Classroom. Tapi ini teman-teman Anda akan saya kasih informasi. Ini pertanyaan Rani. Oh iya, sekarang off-kan audionya. 1, 2, 3, off. Oke, Riani ini bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya izinkan. Saya izinkan kan ya. Ini baik banget ya orangnya gitu. Oke, langsung ke pertanyaan. Ditangkap Soekarno di Jogja dihukum. Hukuman apakah? Dihukumnya di Bandung ya kepada Soekarno. Ya dihukum di penjara ya. Di Bance dan di Sukamiskin. Dan di buku mungkin tidak detail karena bukan buku sejarah umum. Karena itu sejarah Pancasila. Mungkin tidak disampaikan. Tapi Anda lihat ini, saya cari sumber lain misalnya. Ini di Wikipedia. Ya. Aduh ini kelihatan. Kenapa? Oh. Nah, ini ada salah satu pidato Soekarno ya. Indonesia menggugat. Jadi ketika Soekarno di penjara di masa tahun 30, ini masih masa muda, mungkin masa-masa kalian ya, Soekarno itu. Dia berani melawan Belanda lewat gerakan pemikirannya. Bukan dengan senjata, tapi dengan pemikiran ya. Karena masuk ke bab 2 itu di bas pergerakan nasional ya, di abad 19. Dia di penjara, hukuman penjara. Mungkin kalau sekarang tuduhannya makar ya. Dia melawan kan yang namanya pemerintahan Belanda. Ya. Soekarno ingin merdeka. Berarti melawan Belanda. Karena Belanda ingin, tidak boleh merdeka Indonesia. Karena penjajah. Tapi Soekarno menggunakan pembelaan yang dikenal dengan Indonesia menggugat. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi perjuangan pergerakan nasional di tahun 30-an, di tahun dari awal abad ke-19, abad 20, tahun 1905 sampai ke tahun 45 itu pergerakan-pergerakan nasional melalui berbagai organisasi ya. Termasuk Soekarno ini dia sering diskusi-diskusi tentang kebangsaan Indonesia yang enggak disukai oleh Belanda. Sehingga itulah kenapa Soekarno dihukum ya, dipenjara di. Dan biasanya itu yang sering memberikan yang menjenguk Soekarno siapa? Soekarno itu memiliki seorang istri di Bandung ya, namanya Ibu Inggit. Jadi ibu kosnya itu dijadikan istrinya Soekarno itu. Jadi dia itu hebat Soekarno itu ya. Dia dulu waktu di Surabaya sekolah di Cokro Aminoto ngekos menikahi anak Cokro. Di Bandung dia menikahi ibu kosnya. Nantilah saya akan panjang lebar menjelaskan itu. Kalau nanti kita ada momen lain ya. Bunar Husni ada? Hadir Pak, hadir. Ade Ayuning Tias ya. Hadir Pak. Oh yang malam MA ya untuk masalah buku saya nanti aja sama KM lah di ini kan ya masalah. Karena memang masih ada distribusi buku yang belum selesai mungkin ada yang kelebihan ada yang belum
terdistribusikan, tinggal nanti saya bicarakan dengan KM ya. Saya harapkan ya buku yang masih ada, apapun Anda siap, sebenarnya saya tidak akan berikan ke Anda. Asal Anda misalnya mau niat untuk memiliki itu ya. Apapun itu, karena kan masih banyak sekali nanti yang Anda masih ada UTS, masih ada UAS yang harus Anda ikuti ya, yang memang membutuhkan referensi yang saya anjurkan. Dea, ada Rea? Hadir, Pak. Hasina Jahratul? Hadir, Pak. Muhammad Fajrul Ihsani? Hadir, Pak. Nabila Lutfia? Hadir, Pak. Oke, ini yang Gunar Husni ada? Hadir, Pak, hadir. Oke, Gunar bertanya tentang bagaimana ataupun proses, apakah ada partai politik? Tidak? Ada, ya. PNI itu lahir di tahun 20-an ya, PNI. Bahkan kalau Anda lihat di buku ada SI ya, ada Anda sudah punya buku belum, Gunar? Sudah, Pak. Ya, Anda lihat aja di sana ya, di masa pergerakan nasional itu adalah ada ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah kan? Ada partai-partai seperti PNI, PSI ya, yang berhaluan nasionalis, yang berhaluan Islam. Ada Serikat Islam itu yang cikal bakal sebenarnya di Serikat Islam. Yang nanti pecah menjadi PNI Soekarno, menjadi PKI ya, yang akhirnya ada Partai Komunis karena ada ideologi komunis juga ternyata, bukan hanya Islam dan nasionalis ya di era pergerakan nasional, tapi juga ada Partai Komunis, ISDP, bentukan orang Belanda namanya Senepliet yang mempengaruhi tokoh-tokoh Indonesia seperti Musso ya, Alimin yang akhirnya orang-orang SI bentukan mertua Soekarno, Cokroaminoto, itu kan ada tiga murid. Ada Soekarno yang menjadi PNI, ada Karto Suwiryo yang berhaluan Islam menjadi DITII nanti di masa tuanya, dan ada juga Musso yang menjadi Partai Komunis PKI di tahun 48. Uniknya, Soekarno setelah menjadi presiden nanti di tahun 45 ke sana akan menghukum mati Musso dan Karto Suwiryo ya. Ingat ya. Jadi Soekarno itu berteman dengan seangkatannya di Serikat Islam karena beda partai politik, ada yang Islam garis keras ya, TTI, ada yang PKI, tapi dihukum mati ketika Soekarno sudah menjadi presiden Indonesia. Itu keunikan sejarah kita ya. Tapi kalau TTI sebenarnya itu bukan partai ya, tapi itu hanyalah pergerakan nasional yang berbeda pendapat dengan Indonesia. Nanti akan saya terangkan lah, mungkin di bab setelah kemerdekaan. Jadi ada ya, ada partai politik. Justru ini partai politik itu mendirikan Indonesia ya. Tapi bukan yang sekarang, partai-partai sekarang. Ya. Jadi wajar kalau ada partai politik. Karena salah satu ciri manusia bermodern ya, mungkin saya juga di buku sudah ada sebenarnya. Ciri masyarakat yang modern itu masyarakat yang berorganisasi. Tidak berjuang sendiri-sendiri. Kenapa kita gagal melawan Belanda? Karena kita itu dulu melawannya dengan otot, bukan dengan otak. Dan bersifat kedaerahan, tidak kompak. Kalau di era abad 20, setelah adanya orang-orang yang sekolah, barulah dia dengan cara melawan, dengan cara yang intelektual. Dan apa cirinya membuat ormas, partai, apapun namanya, yang penting itu adalah organisasi pergerakan nasional ya. Itu hak semua orang untuk berpartai politik. Ya tidak haram ya berpartai politik. Sampai sekarang silakan untuk punya partai. Selama untuk kepentingan yang baik gitu kan. Yang berikutnya Ernawati ada? Hadir, Pak. Pak, terima kasih. Belanda menyerah tanpa syarat, ya. Jadi bukan hanya cinta ya yang tanpa syarat, tapi menyerah pun tanpa syarat, ya. Kenapa? Kapan? Kapan tuh kenapa ini? Kepana, Pak? Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? 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 Ya, karena kalah. Disebabkan? Karena disebabkan oleh peristiwanya adalah sekutu. Kan ini sedang Perang Dunia ya. Perang Dunia Kedua. Kita lihat posisi dunia ya. Jangan dulu lihat Indonesia. Sedang Perang Dunia Kedua itu antara blok sekutu dan blok timur ya. Blok Amerika, blok Inggris ya, Belanda termasuk blok Barat melawan blok Timur komunis, ya. Bukan komunis tapi fasis ya. Jadi kalau lawannya itu adalah antara Barat melawan Jerman Hitler ya,
melawan Italia, kalau di Italia itu Mussolini, dan di Asia itu Jepang. Jadi perang penguasa ya. Semua anggota Perang Dunia Kedua itu memiliki daerah jajahan. Paham nggak? Misalnya ada Perang Dunia di Eropa, Perang Dunia nih. Ada blok yang dimotori oleh Inggris dan Amerika, Rusia ya, blok Barat. Ada yang dimotori oleh Jerman. Jerman itu anak buahnya Jepang di Asia. Betul apa betul? Paham nggak? Bisa didengar nggak? Semuanya halo? Bisa, Pak. Jadi Jerman itu punya anak buah, sekutu teman perangnya di Asia yaitu Jepang. Jepang adalah negara Asia yang akan memiliki misi untuk merebut wilayah-wilayah milik Amerika Serikat ataupun Inggris ataupun sekutunya untuk yang masih di Asia. Indonesia itu sedang dikuasai oleh musuh Jepang, yaitu Belanda. Karena beda blok di Perang Dunia Kedua itu. Sehingga punya kewajiban bagi Jepang untuk mengusir Belanda. Dan kalah. Ya, bukan kenapa kalah? Karena Jepang ya mungkin kuat tentaranya gitu kan. Karena Jepang kan berhasil ada peristiwa Pearl Harbor ya sebelumnya. Menyerang, ada filmnya sempat lihat, film-film Perang Amerika ya. Orang tentara Jepang menyerang pangkalan laut militer Amerika Serikat di Hawaii itu ya. Jadi itu, jadi kenapa ya? Ya karena memang kalah aja gitu ya. Dan Jepang memang disambut baik. Indonesia ingin merdeka ya. Karena capek lama dijajah oleh Belanda, sudah 200 tahun lebih saat itu, 300 tahun lebih. Dan Jepang datang dengan PHP-nya, dengan pencitraannya, "Oh, welcome to Indonesia," ya, ke Jepang itu. Hoi, itu kan. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan, menipu sebenarnya Jepang itu. Membohongi ya. Memberikan hoax. Yang katanya ingin memberikan kemerdekaan tapi malah menjajah juga. Walaupun nanti akhirnya nanti ada peristiwa BPUPKI ya nanti yang mungkin juga sudah ditayangkan oleh di video dengan saya dan Panana di penulis buku. Oke, itu sampai ke pertanyaan tentang Ernawati. Sri Hartati ada? Hadir, Pak. Sri Hartati baik hati. Baik, Pak. Ya, bukan baik hati. Dea? Ada Dea? Rina? Bayu ada? Hadir, Pak. Rina, Bayu yang barusan? Rina, Bayu, Syahbudin. Oke, chat ya. Oke, sebentar ya. Ada break dulu sebentar. Jadi ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin tidak akan lama-lama lagi berbicara. Tapi mohon maaf ya, Anda harus tahan dulu. Kita harus selesaikan dulu pertemuan ini. Gak apa-apa ya. Agar tidak ngebutut bangkong ya. Buntut buru.
Erina, siap-siap Erina. Rina, WN ada? Bayu, Syahbudin, Asih ya. Ini pertanyaan dari Asih ya. Ini sebenarnya udah dijawab sendiri oleh Panana ya di video itu. Jadi begini, itulah mungkin keuntungan Anda ya. Anda punya buku, terus sekaligus yang punya bukunya juga adalah dosen Anda sendiri ya. Jadi bisa dijelaskan oleh dosennya langsung ya. Jadi kenapa sih ini kok simpang siur? Panana itu kan menjelaskan bahwa karena kenapa ini enggak dicari dokumen ini? Karena kita ingin merdeka itu bukan karena hadiah dari Jepang. Jadi kita ini ingin merdeka itu karena atas usaha sendiri. Jadi mungkin kalaupun nanti ini ditemukan dokumen ini bukan kebanggaan bagi kita, tapi ini kebanggaan bagi Jepang ya. Itu. Saya mau tanya sih kepada kalian, coba bisa di on-kan ya audionya. Siapa sih yang membuat kita merdeka? Coba jawab. Bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia. Oke. Jadi kita merdeka atas karena bangsa kita sendiri. Oke, silakan tutup. Yang benar. Karena bangsa kita sendiri. Kita kan dijajah oleh
oleh Belanda ya. Belanda kalah oleh Jepang. Jepang kan menjajah kita, ngebohongan kan? PHP. Apakah kita pernah nggak mengalahkan Belanda? Mengalahkan Jepang? Coba jawab. Kita pernah mengalahkan Jepang nggak? Ya? Tidak. Tidak. Apa? Tidak. Jepang kalah sama siapa? Amerika. Karena dibom. Iya, bom atom Hiroshima Nagasaki, bukan karena kita kalah mengalahkan Jepang. Lalu siapa yang membuat kita merdeka? Pahlawan. Pahlawan. Pahlawan kesiangan. Amerika. Wow, masa. Amerika kan juga ingin menjajah kan, ada agresi militer. Jawabannya ada di alinea kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu ya jawabannya itu. Jangan takabur, kita ini tidak percaya sama Allah. Makanya ini kita ini bahasa yang religius. Kalau bagi Islam, bahasa yang islamis gitu ya. Oke, nanti mungkin akan saya jelaskan lagi tentang itu ya. Tentang kenapa kita bisa merdeka. Mungkin nanti bikin lagi video, next video dengan Panana ya, biar lebih seru gitu ya, apa diskusi saya dengan Panana. Oke, berikutnya adalah Rafiza Azahari. Hadir? Hadir, Pak. Oke, Raden Tumenggung, Wijodiningrat ya, Rajiman. Indonesia itu merdeka apa dasarnya? Kenapa tidak ada yang menjawab selain Soekarno? Dijawab, tapi bukan dasar negara, gitu kan? Semuanya berpidato, menjawab, tapi tidak. Misalnya ketika saya memberikan pertanyaan ke Anda, kan semuanya menjawab, kan? Tapi kan belum tentu jawaban Anda tepat, gitu. Kalau saya ngasih tugas ke Anda, kan semuanya ngisi, kan? Tapi kan tidak semuanya pertanyaannya tepat. Makanya yang tepat adalah yang mungkin yang saya pilih, yang mendapat nilai bagus. Nah, kenapa Soekarno? Karena Soekarno mungkin paling bagus jawaban atau pidatonya. Itu ya, kurang lebih. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Bisa, Pak. Harus bisa. Ya. Kalau tidak bisa, ribut ya dengan saya, kalau tidak bisa. Oke, kita nanti mungkin ada lagi penjelasan yang lebih ini ya, yang lebih spesifik mengenai kenapa seperti itu. Tapi kurang lebih itu ya jawaban intinya. Tonasa dari mana? Suherman. Mengapa Mesir dijadikan Tonasa hadir enggak? Hadir, Pak. Mengapa Mesir dijadikan peradaban orang timur atau umat Islam? Nah, atau juga Timur Tengah ya, bukan hanya Mesir. Begini. Ketika pergerakan nasional, tolong semuanya catat ataupun ini juga sering saya tanyakan di ujian ya. Ketika Indonesia mengalami masa pergerakan nasional, kenapa ada pergerakan nasional? Karena anak-anak kita sekolah ya, anak-anak Indonesia sekolah. Kenapa sekolah? Saya akan ke belakang, muter-muter ke belakang dan ke depan ya. Kenapa sekolah? Karena Belanda mengubah taktik kepada pribumi, kepada Indonesia dengan namanya politik etis, balas budi ya. Kenapa ada balas budi? Karena Ratu Belanda itu berkunjung ke Nusantara, ke Hindia Belanda, melihat anak-anak pribumi kita, anak-anak Indonesia saat itu. Belanda kan itu negeri yang kecil ya, negeri yang hanya di bawah kepulauan, di bawah lautan, tapi bisa membangun itu, bisa menjadi daerah yang dibangun, bisa mengangkat daratan gitu kan. Hasil reklamasi Belanda itu. Itu butuh biaya kan? Betul nggak butuh biaya untuk membangun Belanda? Betul nggak? Coba jawab. Betul. Ya. Dari mana modal? Betul, dari pemerasan. Dari pemerasan. Makanya ada sejarah kan dikatakan tentang adanya apa? Kerja rodi ya. Ya, ada kultur stetsel, tanam paksa. Selain untuk perang juga untuk mengayai negara Belanda itu sendiri. Sementara tidak berimbang, kok kitanya tidak dibangun Indonesianya gitu. Cara balas budinya adalah dengan pendidikan. Nah, itulah singkat cerita seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, setelah anak-anak Indonesia itu pentingnya pendidikan,
dibukalah sekolah-sekolah. Paham ya? Boleh sekolah. Ada sekolah umum, seperti hari sekarang ada sekolah negeri ya, yang dibuat oleh pemerintah, betul? Ada yang di SD negeri ini hadir? Dulu Belanda itu membuat sekolah-sekolah. Selain orang Belanda yang buat sekolah-sekolah, juga ada sekolah-sekolah khusus. Contohnya sekolah agama atau pesantren. Nah, atau sekolah-sekolah Islam ya. Kayak Muhammadiyah itu kan membuat sekolah Islam dan pesantren. NU membuat pesantren-pesantren. Nah, bagi yang ingin melanjutkan studinya, nah, kan mau tidak cukup sekolah di sampai SD atau SMP atau SMA ya kalau sekarang. Perlu untuk kuliah ke perguruan tinggi. Kan dulu belum ada banyak sekolah perguruan tinggi di Hindia Belanda. Atau ya, di Indonesia atau Hindia Belanda. Yang sekolah-sekolahnya di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Belanda seperti halnya Soekarno, Hatta gitu kan, Muhammadiyah Amin itu, mereka mayoritas melanjutkan lagi kuliah di perguruan tinggi umum. Mungkin ada di Indonesia itu ada ITB ya. Dulunya Soekarno, tempat sekolahnya Soekarno. Itu kan pemerintahan Belanda yang punya, bukan pribumi. Sekolah perguruan tinggi umum. Ada yang ke Belanda langsung, ada banyak yang ke Belanda ya. Yang ke Amerika, ya ke Inggris, banyak sekali itu. Itu yang mereka berpendidikan umum. Sementara yang berpendidikan agama itu mereka setelah pesantren yang Islam, sekolah ke Mesir dan ke Arab Saudi. Paham? Jadi linier gitu. Kalau Anda misalnya waktu sekolahnya di SMK Farmasi misalnya, maka akan mengambil juga jurusan farmasi di kuliahnya misalnya seperti itu kalau kurang lebih ya. Nah, itulah cikal bakal kenapa ada kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Setelah yang sekolah di Belanda, yang sekolah di sekolah-sekolah umum itu terjun ke masyarakat, mereka mendirikan partai politik dan organisasi politik yang berhaluan nasionalis. Karena latar pendidikannya Barat. Sementara yang lulusan dari Arab Saudi, dari Mesir, yang Islam, membuat partai-partai Islam, membuat ormas-ormas Islam. Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari dan Ki Bagus Hadikusumo, itu kan dia sama-sama sekolah di Timur Tengah. Setelah pulang ke Indonesia, mereka sama-sama mendirikan ormas. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU. Terus seperti itu ya. Itu saya kira Anda bisa, mungkin ada di buku sebagian ya, bisa Anda lihat buku apa, baca lagi bukunya. Kalau kurang jelas nanti ditanyakan lagi ke saya di pertemuan lain ya. Sampai Tonasa yang barusan. Iya, Mesir, karena memang Mesir kan tahu kan sejarah dunia, ada Fir'aun kan di Mesir ya. Jadi banyak Nabi Musa, ini sudah lama ya. Al-Azhar itu kan Mesir. Jadi itu wajar ya. Tonasa, Siva Nabila ada? Hadir, Pak. Sri Hartati, ya, hadir. Diterangkan bahwa Soekarno ditangkap, dihukum di Bandung, suka miskin. Pada tanggal berapa Soekarno ditangkap dan dibebaskan dalam hukuman tersebut? Tadi sudah saya sampaikan di, Anda cari itu ya, di Wikipedia ataupun di, kalau memang tidak ada di buku saya ya, tentang tepatnya tanggal berapa dan hari apanya gitu. Karena saya kan sekali lagi hanya menulis, bukan buku sejarah umum ya, tapi saya menulis tentang nilai-nilai Pancasilanya ya, bukan detail sampai ke tanggal dan lain sebagainya. Itu ya, jadi mohon maaf ya. Tapi intinya ke sana gitu ya. Kalau berbicara tanggal itu bisa cari di referensi lain, kalau di buku saya tidak ada. Baik Pak Mitra Udin, Rina WN ada? Kumpulan panitia 9 ada 38 orang, tapi kenapa hanya diambil 9 orang, Pak? Ya, yang namanya juga 9 orang. Panitia 9, kalau di 38, apa namanya panitia 38. Pak Miftahuddin hadir. Iya. Rina, bisa kedengar nggak? Rina bisa kedengar? Rina, halo? Rina WN, ada? Iya, Pak. Kedengaran. Ya. Bisa didengar ya. Kenapa jadi 9 ya, namanya juga panitia 9 ya. Kalau tetap 38 akan jadi panitia 38 namanya. Ya, karena untuk bermusyawarah itu tidak perlu banyak orang ya. Yang penting mewakili aja. Paham enggak? Misalnya di BTH itu di kelas perawatan ada 2 kelas ya.
ada 50 kelas A, 50 kelas B. Lalu misalnya ketua jurusan ingin meminta wakil-wakilnya untuk bermusyawarah. Kan tidak mungkin semuanya kan kalau wakil-wakilnya. Oke lah, sementara 10 orang, 10 orang dulu misalnya. Oh, terlalu banyak. Coba yang terbaik lah, pilih 5-5. Atau 4-4, yang satu netral. Itulah kurang lebih kenapa bisa dipilih 9 orang ya. Yang mewakili golongan nasionalis, dan juga yang mewakili golongan Islam. Itu kurang lebih kenapa ada panitia 9. Hasilnya kan rumusan Piagam Jakarta dan sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagaimana peluk-meluknya. Adik bertanya lagi nih. Soekarno dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus, 16 Agustus. Tapi Soekarno tidak mau. Alasan Soekarno menolak proklamasi pada hari itu kenapa ya? Kenapa Soekarno menolak proklamasi? Soekarno itu memang menghormati Jepang. Coba ulangi. Adik coba ulangi pernyataan saya. Apa, Pak? Soekarno itu apa? Soekarno menghormati Jepang. Menghormati Jepang. Kenapa menghormati Jepang kira-kira? Coba kira-kira aja. Karena... Karena ingin memerdekakan. Ya, Jepang, karena... Jepang tamu. Bukan, ya, tamu. Tamu tadi undang. Kenapa Soekarno sangat menghormati Jepang? Pertama, Jepang telah berhasil mengalahkan Belanda. Itu yang pertama. Bisa Anda catat ya kalau Anda, atau di bukunya boleh Anda coret-coret lah. Itu kan buku Anda. Yang kedua, Soekarno memang apa ya, tadi kan menghormati Jepang karena Jepang menghargai apa? Jepang berjasa mengusir Jepang juga menjanjikan kemerdekaan. Indonesia. Ingat ya, tipe-tipe seperti Soekarno itu, tipe-tipe yang orangnya tahu balas budi, tahu nggak? Tahu, Pak. Ya, balas budi. Kalau ada teman yang telah menolong Anda, membantu Anda, mau suka atau luka, maka akan saya tetap menjadi teman, ya. Itu. Jadi memang Soekarno sangat dekat dengan Jepang, gitu kan? Tetapi golongan muda itu tahu Jepang telah sudah tidak punya lagi kekuasaan, sudah kalah perang melawan sekutu, melawan Amerika. Itulah perbedaan pendapat ya. Kenapa? Dan Soekarno tidak tahu kalau Jepang telah kalah, gitu kan? Karena Soekarno itu diculik kan dibawa apa? Hiking atau hiking apa namanya? Dibawa shopping, dibawa jalan-jalan lah ke Jepang gitu kan? Supaya tidak tahu berita. Tapi namanya golongan muda kan bisa mencari informasi ya. Kalau misalnya Soekarno usianya 40-an tahun, nah golongan mudanya itu anak-anak mahasiswa seperti Anda, usia 20 tahunan. Itu yang dimaksud dengan golongan muda ya, para pelajar, para mahasiswa di era tahun 45 itu. Yang bisa membocorkan situs radio yang diblokir oleh Belanda itu. Paham ya? Bisa dipahami itu kenapa Soekarno menolak? Karena Soekarno itu orangnya balas budi, gitu ya. Tidak tahu malu, tahu balas budi. Itu pun nanti akan diulangi Soekarno ketika tahun 45 ya, 65, ketika G30 SPKI nanti akan saya ceritakan G30 SPKI ya di minggu, mungkin minggu ke depan. Karena Soekarno itu dekat dengan PKI, PKI yang mendukung Soekarno. Sehingga ketika PKI disalahkan oleh masyarakat, Soekarno membela dalam tanda kutip yang membela PKI. Tapi itu nanti. Intinya Soekarno itu punya politik balas budi yang baik. Sekian ya. Itu juga pelajaran berharga bagi kita. Sisi baiknya. Kalau ada teman Anda yang telah menolong Anda, jangan hianati teman Anda. Suka atau duka ya. Nila, ada Sylvia, Yunita, Rian, Rizna, Muhammad Puja. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Izin bertanya, pada video tersebut menit ke 330 sampai perbedaan antara versi barat dan versi timur. Tadi sudah ya? Yang sekolahnya di sekolah umum dan di sekolah-sekolah agama ya? Bisa paham, Puja? Paham, Pak. Ya, oke, okay, udah. Saya tidak akan ulang lagi ini. Dea, ada? Dea? Di situ tadi bilang bahwa W.R. Supratman meninggal. Nah, itu akibat meninggal kenapa ya, Pak? Takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Sakit ya. Tapi kalau Anda masih penasaran dengan
dengan proses kehidupan biografi W.R. Supratman, Anda bisa cari lah ya buku ataupun situs-situs artikel tentang jalan hidup W.R. Supratman ya, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Karena saya sekali lagi, saya bukan menulis sejarah umum, tapi sejarah yang sekiranya berkaitan dengan Pancasila, tidak semuanya. Kalau semua saya tulis, mungkin akan tebal buku saya ya, mungkin Anda tidak bisa membelinya. Sampai 1000 halaman misalnya saya tulis. Hanya poin-poin penting dalam buku saya itu sebenarnya. Terus Rina ada, Erian. Ada Rian? Rian hadir, Rian? Kalau tadi, kalau tidak, kalau belum menyaut, nanti klarifikasi ya. Tapi saya jawab dulu pertanyaannya. Melaksanakan proklamasi dengan keadaan sedang sakit, sementara proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Nah, apakah Sukarno sebelumnya sudah terbaring di rumah Laksamana Maeda? Oh, ini terlalu detail ya kalau masalah terbaring atau tidaknya. Yang jelas, walaupun dalam keadaan sakit, dalam setelah sahur, puasa, dan subuh, tapi nah, yang namanya acara momen penting dalam sejarah bangsa tetap untuk tetap untuk melaksanakan proklamasi itu walaupun terlalu siang kan ya. Coba kalau sekarang upacara bendera misalnya Anda jam 10 siang, panas enggak? Panas. Panas kan? Panas, Pak. Hareudang. Hareudang, hareudang, panas 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 ya. Gitu. Jadi itulah yang penting itu. Poinnya, jadi memang mas urusan Sukarno sakit terbaring atau tidak, inilah mungkin Anda itu kan orang, saya maklum ya, ada orang perawat ya. Halo? Ya Pak. Ini saya menarik ya, kalau dengan anak-anak perawat, jadi Anda itu yang bertanya ini lucu-lucu gitu ya, tentang terbaring atau tidak gitu kan. Jadi itu ya, jadi mungkin tidak ada, sejarah tidak menceritakan detailnya bagaimana terbaringnya. Yang jelas Sukarno ya sakit, kebulusan ataupun kecapean kan, habis dari Lengas Deng, soalnya dari Lengas Dengklok pergi-pergi ke Jakarta malam hari kan gitu, harus diskusi kan begadang itu kan, wajar kalau orang begadang pulang pergi misalnya dari Karawang ke Jakarta terus begadang merumuskan teks proklamasi kemudian sahur subuh udah capek ya wajar orang sakit gitu kan. Oke, Erina disebutkan ya. Part nama partai, nah di situ yang maksud partai versi barat contohnya partai apa ya, partai yang berhaluan nasionalis ya. Jadi paham nasionalisme itu mohon maaf itu adalah paham yang berasal dari barat, nation ya. Makanya saya terangkan di bab awal tentang humanisme dan sebagainya, tentang sejarah revolusi industri itu kan awal mula kebangsaan bangsa-bangsa dunia ya. Dari mana ideologi Islam? Dari Timur Tengah, dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kita itu menggabungkan antara kebangsaan dan keislaman. Paham? Paham, Pak. Itulah Pancasila, paham. Ya. Makanya jangan lagi mempertentangkan Islam atau Pancasila. Ya, sama, ya. Semuanya boleh. Kecuali komunis dan yang lain-lain. Putri Salsa ada? Ada Pak Hadir. Ya, Ripki vlogger. Hadir. Usan ya. Usan bertanya kepada saya, kenapa proklamasi disebut pembukaan? Ini sebenarnya ada di Ncep, hadir Pak, Ncep Pak. Usan kamu Ncep? Ncep? Ncep hadir ya, lagi di jalan Pak. Oke. Tadi bertanya tentang proklamasi disebut pembukaan ya. Karena begini, naskah teks proklamasi itu kan kepanjangan ya, pendek. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan bahwa sampai selesai gitu kan. Satu paragraf. Itu disiapkan sebenarnya di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau Piagam Jakarta itu. Tetapi kepanjangan, oleh singkat-singkat aja. Ya. Itu nanti di bab 3 ini ya, nanti kita dibahas ini tentang hubungan antara naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 45. Siapa ada? Ada Pak. Bertanya pada saya tentang pandangan menyanggah jika kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Karena Jepang yang membentuk PPKI. Jadi begini, sedangkan setelah kemerdekaan pun Indonesia masih berperang melawan penjajah. Terima kasih. Iya betul. Bahwa memang Jepang itu tidak memberikan kemerdekaan ternyata gitu. Karena Jepang kan tidak mau merdeka.
Jepang itu tidak mau Indonesia merdeka sekalipun Jepang telah kalah perang oleh Belanda, oleh Amerika ya. Jadi ketika bom atom itu diluncurkan ke Hiroshima dan Nagasaki tanggal 14 dan 16 Agustus, nah 6 dan 9 Agustus, Jepang itu kan tidak mau begitu saja menyerahkan Indonesia karena masih cinta pada Indonesia. Ya. Siapa sih yang ingin kehilangan orang yang dicintai gitu kan? Enggak ada. Apalagi setelah dalam penderitaan, betul enggak? Itu ya. Betul, bukan jangankan Jepang ya. Setelah kita merdeka, makanya dikatakan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan kita berjuang. Berjuang sih iya, tapi kan hasilnya Allah yang menentukan. Coba kalau seandainya Hiroshima Nagasaki itu sudah jatuh, hancur lebur, tanggal 9 itu selesai, tanggal 10 Agustus misalnya datang Belanda dan Amerika atau Inggris. Kita tidak akan ada proklamasi tahun tanggal 17 Agustus. Dalam teori perang, ya, yang kalah itu yang menguasai, yang menang yang menguasai. Saling mengalahkan. Paham ya? Makanya selama seminggu, tanggal 9 sampai 16 Agustus, kalau seandainya datang Belanda, Inggris, ataupun Amerika, kita akan dijajah lagi. Jadi dalam sejarah dikatakan ada masa vacuum of power, kekosongan, kekuasaan. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah itu ya. Apalagi Soekarno tidak mau kan merdeka. Itulah yang kenapa sangat dramatis ya peristiwa proklamasi itu. Ya. Jadi kita mengalami masa jomlo, digantung ya. Jepang termampu, sang mantan Belanda terlambat datang ya. Tak kunjung datang coba ya. Daripada misalnya yang memiliki Jepang sang pemilik tidak lagi mau menafkahi dan sang mantan tak kunjung datang, saya putuskan sendiri merdeka kan di tanggal 17 Agustus. Oke, itu tentang siapa ini? Sampai mah Uus sih Pak ya. Putri, mengapa orang Belanda bernama De Westdeker memihak kepada Indonesia? Belanda juga manusia ya. Karena ada paham humanisme. Tidak semua orang Belanda itu setuju terhadap pemerintahannya. Paham enggak? Halo, bisa di on kan audio? Ya, Pak. Bisa Anda dengar. Sekali lagi. Ya, Pak. Yang menjajah itu bukan orang Belanda, tapi pemerintahan Belanda. Yang membombardir Israel, yang membom Palestina tiap hari itu bukan orang Israel, tapi pemerintahan Zionis Israel. Ya, jadi wajar kalau banyak orang asli Belanda yang sangat Indonesia, ya. Bahkan Setiabudi itu pernah ganti nama, menikah dengan orang Indonesia dan dikawinkan dengan putri Indonesia dengan seorang perempuan dari Indonesia oleh Soekarno, ya. Bahkan diangkat jadi menteri oleh Soekarno. Jadi jangan lihat darahnya kalau nasionalisme itu, tapi lihat hatinya. Itu, ya. Siapa yang bermain musik nih? Saya jadi bergoyang. Oke. Berikutnya ini siapa lagi? De Westdeker, ini Hilma ada. Kenapa sidang tersebut Sumatera belum hadir dan Yamin tidak mengatasnamakan Sumatera? Karena Muhammad Yamin tidak sedang berkarir di Jawa, di Jakarta. Begini ya. Jadi kalau ada orang Padang yang sedang jualan nasi Padang misalnya, terus tinggal di Tasik sudah puluhan tahun, kan dia tidak lagi mengatasnamakan Padang. Betul? Bisa pahami nggak? Ya, jadi begitu. Mungkin seperti itu kasusnya. Banyak tukang fotokopian, ya, kalau diusil itu. Tukang nasi Padang itu orang Padang. Tapi dia, ya orang Madura tukang sate misalnya, kan seperti itu. Ya, itu ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Egi ada? Egi 62? Ada, hadir, Pak. Apakah organisasi itu didirikan masih sampai sekarang apa masih ada? Ya, NU Muhammadiyah itu jauh sebelum Indonesia merdeka. 12 Muhammadiyah cek ya, tahun 12, NU tahun 20-an. Anda cek aja.
Di buku juga kalau salah ada ya. Masih ada ya. Makanya ormas itu lebih tua, partai itu lebih tua daripada usia Indonesia. Puri, ada Hemalia, Puri, Putri. Hadir, Pak. Hatta tidak dimasukkan bagaimana penjelasan detailnya, Pak. Oke, Hatta itu memang ini sejarah itu kan subjektif. Tahu nggak subjektif? Sesuai kepentingan penguasa ya. Kalau Anda membaca buku-buku tahun buku-buku sekolah aja, tahun 90 dengan tahun 2000 dan tahun 2010 itu beda kan? Paham? Ya, karena tergantung kepentingan penguasa. Mungkin kalau sekarang orang sedang zaman Jokowi lovers ya, teman-teman Jokowi sedang dimasukkan ke dalam sejarah. Wah hebat nih Abu Janda misalnya gitu kan dan sebagainya kan. Itulah yang terjadi saat itu ya. Jadi di tahun 55 itu Muhammad Emin menteri dan Hatta itu tidak suka sama Soekarno. Bukan tidak suka, tapi secara pribadi berteman, tapi secara latar belakang pemikiran di tahun 55 berbeda. Soekarno itu lebih ke sosialis komunis, ya, lebih ke nasionalis ke kiri lah ya. Kalau Hatta lebih ke liberal ke Amerika, pikiran Hatta itu. Nanti saya jelaskan mungkin nanti setelah di bab 2 di setelah proklamasi ya, nanti Hatta pernah membuat kebijakan yang liberal, cikal bakal real, eris ya. Itu karena Hatta. Jadi pandangan politik yang beda, yang liberal dan yang komunis, atau maaf, yang sosialis, komunis, yaitu Soekarno. Atau lah, ya kiri-kanan lah gitu ya. Jadi Hatta pernah mundur dari presiden, dari wakil presiden. Pecahnya duit tunggal, Anda lihat aja di ini ya, di YouTube ataupun di Google, Anda lihat, ada search pecahnya duit tunggal. Bahkan saya juga punya video di demokrasi sebenarnya di YouTube saya ada di kuliah PKN dan bukan di kuliah Pancasila. Siapa tadi? Helma ya, Egi udah, Hemalia Putri sudah, Respi ada, Anissa Almira ada. Ada Pak. Sidang BPUPKI yang pertama, yang kedua kan katanya menghasilkan pasal-pasal atau undang-undang dasar 45 itu yang sekarang dipakai menjadi konstitusi Indonesia. Pasal 1 sampai pasal 37 ya. Itulah cikal bakalnya. Jadi sebelum adanya Indonesia merdeka tahun 17 Agustus, tanggal 17 Agustus, disiapkan dulu perangkat-perangkat kenegaraannya. Dasarnya Pancasila dalam pembukaan kan. Kan yang namanya dasar itu terlalu luas, terlalu umum. Maka dideskripsikan dalam batang tubuh UUD 45. Contoh bagi umat Islam, kan ada Al-Quran ya, itu sebagai undang-undang dasar tertinggi banget bagi umat Islam ya. Nggak ada tandingannya. Tapi kan tidak ada petunjuk detail dari Al-Quran, maka ada hadis, ada yang hukum-hukum Islam yang lainnya. Paham? Bisa dipahami nggak? Sampai situ. Jadi Undang-Undang 45 itu memang dibuat sebelum proklamasi ya. Karena kan kita mau menyiapkan kemerdekaan. Oke, sekian dulu untuk pertemuan minggu ini. Untuk tugas-tugas, walaupun saya tidak diperiksa langsung, mohon ya Anda kerjakan saja. Saya ada waktu akan saya akan periksa gitu. Jangan khawatir dengan tugas ya. Akan saya periksa satu persatu. Kalaupun saya ngeberebet, misalkan ngasih 4 bab, Anda kerjakan aja, ngereyeh gitu kan. Karena kan Anda bukan sah, kan seminggu 2 kali kuliahnya. Oke? Okay? Iya, Pak. Oke, okay, kalau tidak ada lagi yang dipersoalkan, tadi tidak saya panggil, Bapak lah ya, yang absen. Saya anggap Anda hadir, yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkannya. Kecuali untuk kedepan-kedepannya harus siap-siap ya, harus lebih ini lagi ya, lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haruskah